Halo. Halo guys. Berjumpa lagi sama Habibi Alika TV. Hari ini kita mau unboxing tara bakpao karakter. Banyak banget nih karakternya, bakpao karakter. Dan ada spesial nih. Ini karakter BT21. Kita mau review yang mana dulu, Kak? Yang ini. Yang biasa dulu ya. Nah, guys, kita akan yang ini dulu. Bakpao yang karakter yang biasa dulu. Hati-hati, Kak. Yang pertama, duduk aja, Lika, duduk. Yang ada pertama ini. Itu ada karakter Spiderman. Warna merah. Ini Spiderman rasa strawberry. Bentuknya bagus kan, guys? Terus apa lagi, Kak? Doraemon warna ungu. Doraemonnya warna ungu. Sama ini. Kodok. Apa? Keropi. Oh, Keropi. Keropi, guys. Yang ini Keropi nih. Kodok nih. Cantik banget kan? Sama apalagi? Sama ada harimau. Harimau. Sama apa nih? Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan. Ya. Ini harimau nih, guys. Sama pelan-pelan ini. Pak Supir. Nih harimau, guys. Terus ada ini apa ya? Bebek. Bebek. Bebeknya lucu banget nih, guys. Masa sih bebek? Bebek itu. Lupa. Siapa dong? Gak tahu, guys. Coba lihat. Coba komen ya kalau tahu namanya apa. Ya komen ya, guys, kalau tahu namanya apa. Lihat nih. Di zoom dulu. Ini kayaknya bebek deh. Bukan. Bebek kayaknya. Oh, bukan. Ini kembang. Anu, kumbang. Ini sayapnya, kumbang. Siapa lagi? Terus ini monyet. Monyet. Ini monyet warna Monkey. Untuk isian bakpaonya ada yang strawberry, coklat, blueberry campur-campur, guys. Ada penguin. Ayam. Penguin. Ini ayam kali. Penguin. Ini ayam. Penguin. Coba guys, komen ya ini tuh ayam apa penguin? Kalau mama sih ini ayam. Tapi kalau kata Alika ini penguin. Terus ada Doraemon biru. Mana coba lihat? Ini cowoknya. Doraemon biru. Yang itu. Ini cewek. Doraemon. Ini cowok. Uh-uh. Ini cewek. Doraemon. Udah lanjut. Dia temenan. Temenan ya. Terus ini ada ini lebah. Lebah kupu-kupu lebah. Nih, bagus banget ini kepalanya nih, guys. Lebahnya nih. Ini sayapnya. Bagus ya, guys. Ada lebah. Terus ada apa lagi? Apa nih? Itu namanya owl. Owl apa? Apa Om Abar? Owl. Apa ki? Sing apa? Burung hantu ki owl ya? Owl. Burung hantu, owl. Kalau yang merah itu siapa tuh? Bacanya gimana sih? Owl ya? Owl. Owl. Nih, sini ada strawberry nih. Macam-macam isiannya. Terus apa lagi? Ada ini. Beruang. Beruang. Ini teddy bear. Ya. Warna yes, coklat. Yes. Bagus banget, guys. Kalau mama paling suka sama ini. Guys. Karakternya. Tahu enggak sih, guys? Tahu enggak sih yang kembarannya warna merah tuh? Kembarannya warna merah. Apa? Yang ada warna merah tuh loh. Ayam. Bukan ayam. Yang warna merah tapi mirip kayak gini. Oh iya. Namanya siapa lupa aku. Apalagi yang belum? Ini. Ini udah. Ini macan. Udah. Ini kura-kura. 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 Kura-kuranya warna ungu, guys. Bagus banget ya. Nih berbagai macam karakter nih, guys. Sekarang kita Sebentar, Alika. Terus kita ini juga nih, kita review lagi yang hewan-hewan lah. Ini Keropi. Terus ini apa lagi, Kak? Doraemon. Doraemon. Cewek. Spiderman. Ini macan sama kayak ini toh, Kak? Iya, macan. Nah, ini macan. Terus ada apa lagi? Keropi. Keropi itu yang asal dari ini tempat lebah. Ini tadi katanya Alika penguin. Terus ini monyet. Doraemon biru. Ini burung hantu owl. Terus itu ada kura-kura dan itu ada beruang. Yuk kita yang itu satu. Nah, yang paling istimewa nih kesukaan kita ini ada member. Tata!
member BTS nih, apa karakternya? Karakter member BTS. Mama kan enggak apal ya, Kak? Mama sampai buat catatan, guys. Karena mama enggak apal, jujur mama tuh apalnya cuma yang Jimmy, yang ini nih cuma apal yang Jimmy doang. Aku taunya Jimmy sama Tata. Iya. Nah, ini kita dari satu-satu dulu, dari yang warna biru dulu nih. Warna biru apa namanya, Kak? Lupa. Yang biru ko. Ya. Koya. Koya, coba tunjukin ke teman-teman. Koya. Nah, si Koya ini warnanya biru, ini tuh punyanya RM atau Kim Namjoon. Ya, ya Kak ya? Koya itu biru, yang punyanya RM Kim Namjoon. Ini mama juga belajar nih, guys. Sampai buat catatan loh. Terus lanjut yang warna merah. Yang warna merah itu adalah Tata. Nah, si Tata ini harusnya love, guys, bukan bulat. Tapi karena bakpo-nya bulat, jadinya enggak love. Enggak apa-apa. Nah, si Tata ini punyanya si V atau Kim Taehyung. Punyanya Kim Taehyung. Tata ini kayak gini nih. Ini Tata. Ini Koya punyanya RM. Terus apa lagi Kika? Yang ini? Yang itu apa? Hmm? Bukan, itu namanya mama juga lupa. Tutup. Choki. Choki punyanya Jungkook. Jungkook. Jang. Bacanya Jungkook. Bukan Jungkook. Jungkook. Jungkook yang mana? No. Jungkook. Bukan Jungkook kah? Jungkook. Jungkook. Bacanya Jungkook. Nah, Jungkook itu artis yang lagi naik daun ya, guys. Yang lagi nyanyi Seven sama 3D. Nah, ini punyanya Jungkook. Jungkook namanya apa? Choki. Choki. Namanya Choki. Choki. Nah, mama tuh agak bingung ya yang ini sama yang itu tuh. Tapi beda ternyata. Terus yang coklat punyanya nih kesukaan mama nih. Cookie. Yang coklat punyanya bukan Cookie. Soki. Soki. Soki punyanya Suga. Min Yumi. Nah, ini punyanya siapa? Suga. Punya Suga nih. Namanya Choki. Soki. Soki. Nah, yang putih punyanya Jin. Yang putih namanya apa kan? RG. RG punyanya Jin. R ada R-nya. RG. Cukup cakep ya bentuknya ya, dia putih gitu. Putih kayak Army. The Army. We Army. You Army. We Jimmy. Are Army. Jimmy punya ini siapa? Ini Jimmy punyanya Jimin. Jimin gak ada Jungkook. Jimin. Namanya Park Jimin. Pak Jimin. Punyanya Park. Park Jimin. Pak. Ini namanya Jimmy. Jimmy. Ini Jimmy paling menurut mama yang paling imut itu Jimmy ya, guys. Yang paling imut cute. Jimmy. Aku Jimmy. Suka. Jimmy. Yes, guys. Aku sukanya Jimmy. Guys, yang ini harusnya asli gelombang, guys, tapi enggak. Kalau yang asli kan dia kayak apa berbulu gitu ya bonekanya ya. Ya. Alika belum punya ini ya boneka karakter Digit21 ya. Apa lagi boneka boba? Nanti ya beli ya kapan-kapan. Ini aku sukanya yang ini. Nah, di antara semua karakter yang Digit21 Alika paling suka yang mana? Ini sama yang ini. Oh, jadi Alika suka yang Choki. Choki bener ya? Choki sama itu apa namanya Jimmy, punyanya Jimin sama RG. Kalau mama paling suka yang Jimmy sama RG juga sama. Karena kita pecinta yang imut cute. Nah, terus untuk yang ini karakter ini Anda paling suka yang mana? Aku suka yang ini kan Spiderman tuh, warna pink aku juga suka. Alika suka Spiderman.
Tapi sebenarnya lebih ke cowok nih, Mas Habibie nih harusnya. Iya. Mas Habibie lagi sekolah guys, karena Mas Habibie tuh Senin sampai Sabtu sekolahnya, kalau Alika tuh Senin sampai Jumat, jadi hari Sabtu Alika libur, Mas Habibie masuk. Jadi kita buat konten dulu. Karena ini pokoknya akan segera kita masuk ke dalam kotak untuk nanti snack ya, snack buat balita. Candu balita. Ya aku kan udah gede tuh. Alika nggak usah. Ya aku udah. Udah 5 tahun Alika gak ikut lagi. Saya aku udah kelas B0. Ya. Yang ini kesukaannya Alika. Tapi ini nanti buat Masa Bibi ya. Karena ya. Ini kan cowok banget. Terus yang apa lagi yang kesukaan Alika? Di antara ini. Heropi? Bukan. Yang aku, ini? Aku sukanya orange. Saya orange cerah banget. Oke. Orange sama apa lagi? Orange sama ini. Sama Doraemon ungu ya? Kalau mama sukanya... sama ini lebah, Alika suka lebah. Terus apa lagi tadi? Doraemon ungu sama macan. Kalau mama sukanya yang ini ya, cute. Mama paling suka yang teddy bear beruang. Mama ini manis aku makan banget. Nanti dulu cini. Nah ini macam-macamnya tadi ya guys, untuk ini kita belinya di tetangga area Semarang, kita tinggal di Semarang. Nah untuk teman-teman semua warga Semarang, halo warga Semarang yang kepengen beli juga mungkin untuk dikonsumsi, untuk di stok, taruh di kulkas atau buat konsumsi untuk snack, bisa banget loh pesen. Nanti komen aja, nanti aku kasih tahu ya nomor HP-nya yang jual, nanti bisa langsung pesen ke ibunya. Itu ibunya ramah banget. Ini tuh pokoknya selain lucu juga enak banget guys. Ini tuh bisa ditaruh di freezer. Bisa diangetin juga. Chiller. Jadi apalagi bisa diangetin. Ya, awet, taruh kukusnya awet guys. Jadi kalau itu, kalau kita mau makan tinggal diangetin aja dikukus. Gampang deh. Gitu ya guys. Jadi itu aja video dari kita semua. Yang mau, kok belum selesai guys. Kita mau nyoba dulu isinya. Ayo dicoba dulu. Pokoknya yang mau cobain bisa pesen ya, nanti bisa komen aja, nanti kasih aku kasih tahu belinya di mana. Guys, aku mau banyak cumi. Nah, ini tuh bapaunya selain lucu juga enak, empuk. Coba buka kan? Open. Dan dijamin ini tuh tanpa pengawet, bener-bener bahannya tuh bener-bener homemade yang bener-bener alami, bagus, ya. Dan itu empuk banget loh guys. Empuk banget nih guys, kayak squishy. Iya, dibuka kan, dibuka tengahnya. Rasa apa nih? Rasa blueberry. Enak. Empuk banget guys. Empuk banget kayak squishy. Jadi bakpaonya itu empuk, enak. Enak banget kan? Terus tuh dia bener-bener setiap hari dibuat. Jadi tuh temen apa tetangga Alika ini buatnya setiap hari guys ibunya. Jadi bener-bener fresh. Tetangga mamaku. Fresh from the kukusan. Pokoknya itu rekomend banget ya, sehat ya, karena dia kan homemade tanpa bahan-bahan pengawet, tanpa bahan-bahan yang macam-macam nggak ada. Pokoknya benar-benar pure, bahan-bahan yang alami, terus dia juga rasanya enak. Pokoknya recommended deh, dan ini sehat banget buat anak kecil. Cocok buat bekal ya kak ya, Alika juga sering ya buat bekal, jadi kalau mama tuh sering banget nyetok bakpao itu taruh di kulkas. Nanti kalau mau pagi-pagi gitu tinggal ngukus aja guys, dikukus, diangetin gitu, nanti taruh di tepak wadah bekal, udah deh tinggal dibawa ke sekolah. Sehat, mengenyangkan, dan enak ya, dan lucu pastinya. Ini kalau mama sukanya yang rasa strawberry, kalau Mas Habibie suka coklat, Alika suka yang blueberry. Kalau kamu suka rasa apa guys? Aku suka rasa strawberry, blueberry, sama coklat. Oh gitu. Oke, sekian dulu video dari kita. Enak ya kak? Mantep ya. Recommended. Mama ini udah sering banget dipesan di sini. Karena benar-benar enak, bagus, bentuknya cantik. Pokoknya itu recommended banget. Oke, sekian dulu video dari kita. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa ditungguin video kita selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.